sekali makan soalnya. Kita kasih air. Sebenarnya air anu le asem. Oh, kudu nih. Iya. Nah, ini pemirsa sudah jadi. Ini punya aku sama punya Mbak Ibu. Dua porsi. Siap makan. Assalamualaikum pemirsa. Nah, pemirsa hari ini masih oleh-oleh dari Malang ini pemirsa. Nah, petisnya nanti aku mau bikin rujak ini pemirsa. Rujak ulek. Nah, ini bahan-bahannya. Ini Mbak Ibu masih ngupasi kacang. Ini ada kecambah, ada timun, ada lontong. Ini kulitnya kacang. Ini petisnya ini pemirsa. Ini ada apa nih? Cecek. Buat cingurnya ini nanti. Pengganti cingur. Pengganti cingur. Nah, ini ada kerupuknya. Lah, bukan kerupuk. Barang. Ini modern ini. Enggak ada kerupuknya. Ah, kerupuknya opil sudah habis ya, enggak apa-apa Pak Plompong nih pemirsa. Yang penting panggah mantap. Sayurnya pakai kacang panjang, pake guys. Kacang. Karena kangkungnya tadi habis. Kita tutup guys, sayurnya mentimun, cakal, sama kacang. Cecek Mbak Ibu ya? Iya, gantinya cingur. Gantinya cingur guys. Gua yang dua nih, genteng dulu lah. Oke guys, karena sudah umum kita masukkan kacangnya. Kacangnya dulu, terus kalau sudah empuk caparnya guys kita masukkan. Nah, setelah itu kita masukkan guys kecambahnya. Oke, sebentar saja, ini sudah bisa kita angkat. Tahunya kita kasih garam guys, langsung dipiurnya di atasnya tadi. Iya, dipiurnya aja. Dipiur-piurkan seperti itu. Ya. Nah, ini dia lulangnya guys yang sudah direbus tadi. Pas warnanya guys, gak kebosan. Mantap. Gimana Mbak Ibu, ini mau jualan rujak? Ini mau jualan rujak di bawah pohon rambutan ini. Karena dulu memang pernah jualan rujak Mbak Ibu ya? Pernah jualan. Tahun 80 Mbak Ibu pernah jualan es.
tuh gubuknya masih ada itu. Enggak ada kayu ini, Mbak Ibu. Enggak ada kayu itu, ya. Tahun terus berapa, Mbak Ibu? 70. Cili Amul ya. Tahun 90 piro ya, kalau enggak salah 2 kali ya 3. 93. 93. Jualan lagi pas puasa-puasa. Iya. Rujak lah rujak. Rujak. Ya. Kalau dulu es pertama. Dulu es. Yang kedua ya. Rujak. Ya wes ndang racik ne Mbak Ibu bagaimana ya. Ini ada rujak. Ini sudah matang ya kacangnya, kacangnya yang aku rujak buatan Mbak Ibu ya. Pemirsa. Wah, pasti mantap. Yang penasaran monggo merapat ini. Monggo merapat. Tuh, ini nih. Minumnya teh poci lo guys, teh poci gawe dhewe. Segera mantap pol. Satu. Adit. Lomboknya satu, besar lomboknya guys. Ya, bismillah. Nah, ini dia. Ini tahunya guys, tahu. Terus ini sayurnya, kacang panjang sama kecambah atau capar lek wong kene ngarani. Terus ini lontongnya guys, lontongnya ini tadi beli. Nah, iya. Enggak buat sendiri. Maaf, bukan apa? Bukan daun. Bukan daun. Kalau buat sendiri insya Allah pakai daun. Pakai daun. Terus itu lulangnya, ceceknya tadi guys dan lomboknya itu. Weh. Cingur. Cingur, pengganti cingur. Nah ini sedang diulek sama Mbak Ibu bumbu rujaknya guys. Langsung buat oke pisan ngono lho Mbak Ibu, rasa satu-satu Mbak Ibu. Cukup no lianu ne. Cuman ini lempere kan kecil. Cobeknya kecil. Dua porsi langsungan ya, apa satu porsi satu aja? Satu porsi aja. Kalau di kebanyakan ya. Nah ini kita kasih petisnya ini. Petisnya guys, petis Malang. Dari Malang ini. Ini es Mbak Ibu. Kali makan saya. Kita kasih air. Kasih air. Sebenarnya air anu le asem. Oh kudu nih. Iya. Gak apa-apa lah, sementing air. Ini apa? Dadakan. Dadakan. Buatnya dadakan. Wow, ini ya, pasti nikmat rencana, ini Mbak Ibu. Pak anu petisnya ini mesti nikmat banget. Oh, nikmat ini dari dari Malang ini petis yang nomor satu tuh. Petis katanya Adit, padahal lomboknya cuma satu. Cuma satu lomboknya satu kurang. Satu. Tahu enggak lupa ini tempenya yang enggak ada, tempenya enggak ada guys, kehabisan. Sudah siang Mas Bagusnya kesini rumahnya Mbak Ibu, cuma tahu saja enggak apa-apa pemirsa, tetap mantap, tetap mantap, dikasih cingur. Nah nah itu sudah jadi guys. Ini lempar. Lek rati meja nggak bisa serut. Nah ini dia guys jadinya guys. Ini punyanya Adit sama ibunya. Nah ini pemirsa sudah jadi. Ini punya aku sama punya Mbak Ibu. Dua porsi. Kita siap makan. Rujak ala Mbah Ibu. Yuk. Ayo Mbah Ibu, bagaimana rasanya? Yuk. Lontong itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap pokoknya lek petis dari Malang. Mantap. Ayo guys, kita cicipi rujak cingur ala Mbah Ibu hari Minggu. Ya, hari Minggu. Gawe rujak dengan sorbet rambutan, guys. Jual rujak di bawah pohon rambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Bele, mantap. Apa kok elek? Petis dari Malang. Pak percaya? Semua nyoba, boleh nyoba, boleh mencoba. Langsung saya dengan botol. Malah rujak mesti mengundang lalat. Lulangnya. Mantap. Empunya. Baik seperti cingur tenan ya. Cingur. Cingur itu hidungnya sapi guys.
Monggo pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada, di dalam negeri maupun di luar negeri, terima kasih yang sudah memberikan salam pada Mbak Ibu, mendoakan Mbak Ibu. Terima kasih semuanya pemirsa. Habis, iya. Yus guys, cukup sekian video hari ini. Jika ada salah kata ataupun salah pembuatan mohon dimaafkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.